Channel ini akan mengabarkan dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, serta komen, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami. Dan baiklah para sahabat, di malam hari ini kembali lagi ya para sahabat ya, bersama Mimini yang pastinya akan mengabarkan berita yang terbaru untuk kalian semuanya. Namun sebelum kita lanjut, Mimin ingatkan lagi kepada kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian terhadap channel ini, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru untuk kalian semua. Dan tak lupa pula ya para sahabat ya, Mimin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian kepada channel ini, sehingga channel ini dapat terus memberikan informasi untuk kalian semua. Semoga kalian semua diberikan kelancaran rezeki, amin ya robbal alamin. Oke para sahabat, di malam hari ini kita lihat nih ada berita yang cukup bikin kita bahagia para fans Asia ya. Di mana di situ kita lihat dulu di unggahan akun fans salah satu akun fans Asia sejati. Di situ ada sebuah foto ya, beberapa foto saat Syahir Sek sedang live nih. Syahir Sek beberapa jam yang lalu telah melangsungkan live di Instagram. Nah, di situ Syahir Sek nih ada yang bikin kita jadi senang ya, pasalnya Syahir Sek saat live itu kelihatan banget nunjukin kalung yang ada di lehernya. Dan seperti yang kita ketahui itu para sahabat, kalung yang dipakai Syahir Sek itu adalah kalung yang couple saat Ayu Ting Ting dan Syahir Sek berpacaran tuh. Apakah ini memang tanda dari Syahir Sek bahwa Syahir dan Ayu memang masih satu hati dengan memakai kalung couple dan juga menunjukkannya kepada orang yang menonton live-nya ya para sahabat ya. Dan di situ kita lihat nih ada sebuah caption yang mengatakan story IG live Mas Bejo Syahir Sek. Aku post ulang karena sangat terharu dengan Mas Bejo yang menciumi kalung couple Asia dengan hati penuh cinta yang sangat dalam. And cincin ikatan cinta abadi yang diperlihatkan Mas Bejo sudah memperjelas pada kita semua dengan bukti tersirat jiwa dan raganya. Hanya milik cinta sejati abadinya Ayu Sek. Pasangan hidupnya dunia akhirat, indah bahagia selamanya. Semoga langgeng sampai jannah, amin ya robbal alamin. Asia Sek, the best true love forever. Wah, itu doakan saja ya para sahabat ya, yang terbaik untuk Ayu dan Syahir. Dan selanjutnya masih di akun fans Asia, tapi kali ini akun fans Asia yang merepost sebuah cuplikan video saat Syahir live story bersama dengan Hinaka. Di situ mereka sedang berbincang-bincang dan ngobrol ya para sahabat ya, tapi ada yang bikin kita salpo, yaitu mereka berbincang-bincang dengan mengatakan ada kaitannya dengan Indonesia. Hinaka mengatakan tentang Indonesia ya para sahabat ya. Nah, di situ kita lihat nih diperjelas dengan sebuah caption yang mengatakan, ini saya post kayaknya Hina nyebut Indo ya. Nah, di situ juga kita lihat banyak sekali komentar yang mengatakan bahwa benar kalau Hinaka itu nyebut Indonesia ya para sahabat ya. Wah, ada apakah ya? Memang bikin penasaran aja nih. Semoga aja segera terjawab dengan jelas. Dan bagaimana nih menurut tanggapan kalian para fans yang lainnya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih.